Yang paling sederhana adalah kita selalu melakukan komunikasi, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan koordinasi, kita melakukan evaluasi, dan kita juga melakukan beberapa informasi kepada masyarakat. Lalu di kita itu ada yang namanya survei dan ada yang namanya KIE, ya Bu Irna ya. Nah itu sebenarnya semua sudah kita lakukan, tapi kejadian di lapangan memang ternak seperti itu kondisinya. Kalau untuk beban manusia mungkin nanti Bu Kembali bisa tarik-tarik pantikan, tapi sebelum beliau yang kemudian menjadi pemikiran kami untuk kebijakan ke depan, karena betul tadi Mas Haris Mundur Beso ya, di Jogja ini memang sering ulang tahun ya, terakhir ini ulang tahun ya. Kami memang berusaha nantinya kami akan melakukan langkah-langkah persuasi. Tentunya yang sudah dilakukan selama ada gejala kemarin sampai dengan kemarin siang dipastikan memang seperti itu kondisinya. Kita akan melanjutkan di kesempatan yang datang. Kemudian kami melihat memang dari sisi sosialisasi ini yang perlu kami tingkatkan, karena yang terjadi memang ya di masyarakat kita ini kadang-kadang sudah ada gejala-gejala klinis yang tidak baik, ya, tapi bahkan sudah kita juga turun ke lapangan, tapi kadang hewan korbannya masih sering di porak, ya di porak itu disembelih kemudian di darah.